bikin buru-buru. Jadi sekarang kita berada di Isesan, sedang menunggu kereta sampai guys. Soalnya kita mau merikai. Halo guys. Ada Isma. Dingin guys. Terus ini sih kameramen baru nih. Ada Kak Desi. Ada Kak Desi juga. Ada Kak Desi juga. Kita sedang menunggu itu menunggu Densha dan jodoh Densha adalah Isma menunggu jodoh. Jodohku lagi nggak tahu. Sekarang ibu lagi di Isesaki guys, Jepang. Nak ibu di luar negeri. Ibu lagi di luar negeri, nak, kayaknya. Ibu dingin, nak. Kita sudah di ini loh, di kota Takasaki. Sudah sampai. Yeay. Ini nih vlog. Kenapa malu? Jadi bintang tamu YouTube aku, Rehan. Tapi kayaknya bad lag ya? Enggak tahu sih, enggak kelihatan. Enggak kelihatan akunnya, pasti bad lag itu. Soalnya mataharinya di sini. Update kita bareng Kak Desi berjalan menyusuri jalan Takasaki untuk kasihan kafe guys. Sudah lapar banget. Berapa menit lagi? Ada sendiri yang ada. Berapa menit lagi? Kita tidak tahu. Sampai. Yang mana? Oh, di sini. Aku mencoba lipstiknya Isma. Titipan dari Indonesia guys, memang ini Isma. Ini dapat dari itu. Iya, ada. Jadi apa? Iya di itu di mana sih? Jadi makanan kita sudah sampai guys, ada nasi. Sebenarnya aku bisikin. Sebenarnya ini namanya udang pete, tapi banyak kan tahunya. Baru ini. Gak ada tambahan sambelnya, gak ada pedes-pedes. Gak pedes ya? Bon cabe gitu. Kalau di situ ada yang ikan cabe. Gak liat harganya. Kamu tuh kayaknya nih. Baik, kamu mau coba ya? Nah, mau beli sama. Ini paprika gak? Hah? Paprika tuh, tapi enggak. Enggak pedes kan? Iya. Mencoba ikannya Kak Desi guys. Kamu nggak mau cobain punya aku, Rehan? Coba aku buka.
sudah habis. Tidak ini. Soalnya sudah makan. Bayar-bayar terus kita mau ke rumahnya Ubah. Ke Gakko, guys. Karena silau kita meminjam topinya Kak Desi, guys. Bisa itu. Coba dulu nanya. Ini topinya Kak Desi. Iya, tapi Kak Desi ya champion. Iya, champion. Terus katanya tadi enggak kelihatan championnya Dian katanya. A few moments later. Jadi guys, kita ingin ke sentanya anak-anak. Tapi kita sedang menunggu bus. Terus enggak, kita sedang tidak ada bayangan naik busnya gimana. Terus nanti kita bayangannya turunnya di mana, enggak ngerti. Kita cuman modal mereka ngasih tahu nama pemberhentian bus di sana gitu loh. Nah, kita tuh naik ini nomor 8. Terus yang 13 katanya sih yang ini Gokoku Jinja. Nah, yang nomor 13 ini tuh sekarang jam 13. Jadi kita harus nunggu sampai jam 13.25. Berarti kalau bisa Kak, kita nanti pulangnya jam segini, 14.50 ini pulangnya. Pulangnya jam 14.50 ini bisa enggak ya kira-kira? Soalnya enggak ada lagi, adanya jam 4. Malam banget ya? Iya, lagian. Gitu. Jadi emang sama Dian, selalu sama kesan dari sana ke sini juga adanya segitu jam. Ya seharusnya sih kayak gitu, banget tuh. Terus habis itu, sekarang jam gak ada jam. Sekarang jam 13.10. Jadi sudah 15 menit lagi kita menunggu bus. Semoga kita benar nih tebak-tebakannya. Ya kan? Ya harus ikutin kita, guys. Kita sudah sampai, guys. Ternyata kita di pegunungan. Sofi, kakak kamu muntah. Bisa-bisanya dia muntah di bus. Katanya dia muntah di bus. Sampai mana tadi isinya banyak orang lagi. Masalahnya muntahnya bukan yang kalem. Muntah bar, astaga. Temenmu siapa? Si Fitri tuh. Oh iya. Oh, ini asramanya, sugoi. Wow. Akhirnya saya selamat sampai tujuan sini. A few inches later. Kak Desi kelaparan ya? Tadi keluar. Tadi udah keluar. Tadi kasih makan, guys. Bisa-bisanya seharusnya kita yang beri dia mereka makan. Sebagai kakak yang baik tuh, Kak Desi. Malah ini. Makan mereka. Keren nih guys, rumahnya udah kayak villa-villa gitu. Ini ada kamar, sini WC, sini wastafel. Gitu. Tadi udah numpang pup, numpang sholat. 3 weeks later. Oke, kita mau pulang guys. Kak Desi aman?
kita karena jalan kaki. Cari aman, kita mau jalan kaki, guys. Udah gila, aku udah. Terima makasih. Makasih sudah subscribe aku. Update. Kita karena menyerah. Kakinya masih kaki-kaki Indonesia yang enggak terbiasa berjalan. Jadinya kita mengubah haluan untuk ke pemberhentian bus, guys. Terus naik bus ke ekipnya. Capek ih. Dan tolong jangan bilang bahwa semua cewek itu tidak bisa baca maps, karena kita di sini itu pasti harapan kita cuman maps dan nanya kalaupun ada orang. Sampai kita bergelut sama nomor-nomor ini lagi nih. Ini dimasukin doang tapi udah tahu harganya. Ya guys, Jepang emang sudah serba itu. Tidak. Kamu naruh masih di sini tasmu. Oh, sugoi. Atau magai ne. Bagi otak. Bentar kak. Kakak, tolong dibuka dong. Soalnya aku pegang kamera nih. Youtuber nih harus sini. Tadi serba itu guys. Serba turun ya. Udahlah. Habis duit aku makan tamago, ini kita makan telur mulu. Serba ini guys, serba enggak. Minum baiknya aja. Hah? Minum baiknya aja. Iya. Mau beli minum air putih doang. Serba self itu. Self service. Tadi kalian lihat kan guys? Itu barangnya dimasukin doang. Padahal enggak tahu itu kameranya ada di mana. Kok dia bisa tahu harganya segitu? Heran. Mau heran tapi ini Jepang.
kita kayaknya kehidupannya kebanyakan nunggu deh. Bener-bener. Cuma lagi mangap di sini. Di sini itu kebanyakan nunggu kereta lah, bus lah. Naik bus nunggu, naik kereta nunggu. Kita nunggu lagi nih guys, mau pulang. Apa? Iya. Gitu. Kita sudah terbiasa menunggu guys, jadi update lagi emang drama kereta ini tidak pernah selesai. Ketinggalan kereta 4 menit yang lalu guys. Enggak dapat kita. Enggak dapat bus. Bus berapa? 19.42. Enggak dapat. Berapa yang kita? Kita sampai sana pas 19.42. Ketinggalan berarti kita. Ketinggalan dah. Ketinggalan bus. Fix. Pusing anjir. Astagfirullahaladzim. Pusing, astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhanku. Kamu harus jadi image, kita mau masuk di YouTube. Berarti kita ini lagi dong. Ngechat dong. Ya Allah. 2000 years later. Tempat penungguan yang terakhir guys. Tadi bus yang terakhir buat mau pulang. Yeay.